Kapolres Sorong Kota AKBP Arinyoto Setiawan soroti minimnya kesadaran aparatur sipil negara Kota Sorong memberi contoh yang baik untuk warga ikut vaksin, membuat pelaksanaan vaksin di Kota Sorong berjalan lambat. Memberikan arahan kepada seluruh ASN. Kapolres Sorong Kota Ajun Komisaris Besar Polisi Arinyoto Setiawan dalam arahannya pada apel pagi di lingkup pemerintah Kota Sorong Senin pagi, secara tegas menyoroti minimnya kesadaran dan dukungan ASN di lingkup pemerintah setempat terkait vaksinasi COVID-19 yang kini gencar dilaksanakan. Menurut Kapolres, sebagai aparatur pemerintahan yang digaji negara, mengikuti bahkan mensukseskan program vaksinasi COVID-19 seharusnya wajib didukung para ASN tanpa desakan dan bukan sebaliknya. Terkait itu, minimnya kesadaran dan dukungan para ASN dimaksud tentu akan menjadi barometer bagi masyarakat, sekaligus berimbas negatif terhadap upaya pencapaian prosentase vaksinasi COVID-19 di Kota Sorong. Kita ini ASN yang paling tidak memberikan contoh, karena masih banyak pertanyaan masyarakat di luar. Pak, itu banyak Pak pegawai yang belum divaksin. Malah banyak belum divaksin. Bagaimana masyarakat yang mau vaksin? Di sini mungkin di belakang saya ini juga mungkin ya ada berapa nih orang yang belum divaksin. Saya hari ini saya bawakan tim vaksinasi ada dua. Saya persilahkan ya ibu-ibu bapak-bapak untuk mengikuti. Jangan kami mengejar-ngejar masyarakat, tapi ASN sendiri tidak ada yang mau vaksin. Nah, ini persoalan. Saya sendiri juga sebagai pegawai negeri ini, saya di kepolisian, bapak ibu semua di pemerintah kota. Dan saya merasa ya bahwa ini kewajiban saya, karena saya sebagai pegawai negeri, saya makan uang negara, saya dibayar oleh negara, dan vaksinasi ini bukan hak, tapi ini kewajiban kita, yang harus kita pahami, bukan hak, ini kewajiban kita sebagai aparatur pemerintah, mensukseskan dan mengikuti kegiatan ini. Beberapa tempat yang kita laksanakan masih minim kami dukungan dari pemerintah. Artinya pemerintah di daerah, mulai distrik, lurah, RT, RW. Setiap kita melaksanakan sudah saya instruksikan, Pak, kegiatan kita jadwal di sini tepatnya. Namun kepedulian masih minim. Yang saya minta, saya mengajak rekan-rekan, teman-teman di sini, ya dari tingkat distrik RT RW, mari sama-sama. Ini bukan hanya tugas kepolisian, justru ini bukan tugas pokok kami. Tapi kami peduli, terpanggil jiwa kami untuk masyarakat Sorong. Anggrini Sumbung, CWM Channel.